Sebanyak 555 prajurit TNI Satgas dari Batalion Infanteri 116 Garda Samudra diberangkatkan ke wilayah Papua. Upacara pemberangkatan yang digelar di Pangkalan Udara Sultan Iskandar Muda Aceh Besar pada Selasa 12 Desember 2023 kemarin dipimpin oleh Kasum TNI Letjen TNI Bambang Ismawan. Terlihat momen haru saat pemberangkatan, isak tangis keluarga dan kerabat menyertai pemberangkatan sebanyak 555 personel prajurit TNI dari Batalion Infanteri 116 Garda Samudra tersebut. Doa pun disertai para istri untuk sang suami yang akan melaksanakan tugas, serta mereka berharap para prajurit harus kuat dan selalu menjaga kesehatan, dengan harapan agar melaksanakan tugas dapat berjalan lancar serta kembali tugas pulang dengan selamat dan lengkap, ucap Siska, salah seorang istri prajurit. Meski sedih, Siska yang datang dengan menggendong buah hatinya yang masih berusia 2 tahun itu berharap suaminya dapat menjalankan tugas dengan baik demi tugas negara yang merupakan sebuah kehormatan. Ikuti terus perkembangan informasi selanjutnya, tetap semangat dan selalu bersyukur, serta jangan lupa untuk bahagia.